Halo semuanya, balik lagi di channel Asem 15. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri di loading screen, kali ini LGR sudah update event terbaru lagi. Ada karakter baru ya, namanya Xiaoli. Kita langsung masuk aja dan kita lihat skillnya seperti apa. Rilis Xiaoli, kita lihat eventnya bakal sampai tanggal 30 Maret. Seperti biasa, Selasa depan. Kita lihat skillnya. Skill pertama, saat lempar dadu 55% pilih pindah ke depan atau belakang lalu lempar. Saat lewati lawan, dorong ke area kos secara random. Jadi ini skill pertama itu skill baru sama gabungan juga skill yang udah ada, yaitu skill tinju ya. Yang skill barunya itu adalah ketika kita mau ngelempar dadu, itu kita bisa milih nanti bisa ngerolnya ke depan atau ke belakang. Jadi mirip kayak pakai efeknya pendan zaman dulu, udah pernah rilis pendan yang fungsinya buat kita ngerolnya ke belakang gitu. Tapi kalau yang ini kita bisa milih, bisa depan, bisa belakang gitu. Terus skill keduanya, saat tiba atau bangun atau upgrade landmarkku 65%, pasang checkpoint di area yang dipilih lalu tangkap semua lawan yang melewatinya. Saat tiba di areaku 65%, kunci multiplier sewa di area yang dikunjungi lalu biaya sewa semua areaku ×2×4×8 secara random. Jadi ini skill keduanya itu mirip sama skillnya si Rikaliko atau si Ciel ya, kita bisa pasang checkpoint atau palang. Sama ada tambahnya itu skill kunci sewa plus kali-kali. Buat bawahnya sendiri, saat buat 3 bangunan 45% pindah ke tempat semula plus 10% dari aktif, atau saat lewat tiba di areaku multiplier sewaku 65% abaikan bebas sewa. Jadi ini skill buffnya itu adalah skill spesif yang ada ketambahnya anti bebas sewa 65%. Oh ya, dan di event kali ini selain kalian bisa dapetin kartu terbaru si Xiaoli, kalian juga bisa dapatkan lagi si kartu duo Rikaliko ya. Kalian juga kalau dapat bisa maksin buat dapetin buffnya lagi. Oke, kita langsung cek di bagian event. Kali ini juga ada eventnya Xiaoli item mission. Jadi kalian bisa nanti ngeklaim pendannya kalau nggak salah dari mailbox, nanti kalian bisa jalanin misinya. Oke, langsung aja ke card eventnya si Xiaoli ya. Material yang harus dikumpulin buat kartu terbarunya si Xiaoli adalah A plus Xiaoli bag sebanyak 2, terus A plus Xiaoli horn sebanyak 2 juga, sama S Xiaoli dress ini sebanyak 3. Dan seperti biasa ya, yang S itu dapatnya dari ngumpulin yang material A. Ini ada Red Lantern nomor 1, 2, dan 3. Ini masing-masing 2, berarti kita butuh 6 kalau pengen dapetin 3S. Nah ini dia, selain kartu terbaru Xiaoli, kalian juga bisa dapatkan 2 Rikaliko ya di event kali ini. Kalau yang Rikaliko ini materialnya sama, cuma beda di material S-nya aja. Ini cuma butuh 2. Kalau si Xiaoli kan butuhnya 3. Terus ini yang Xiaoli bag-nya bisa ditukar ke populer kartu, bisa dapat Xiaolinya juga. Sama yang tanduknya ini bisa ditukar ke high class treasure box. Kalau yang dari gua lihat-lihat yang udah pada ngedraw, yang disusahin itu kalau buat yang A-nya A3 sepertinya. Gua tapi udah dapat 1 dari mailbox tadi dari bonus. Terus buat yang A plus itu yang disusahin kayaknya sih yang ini, yang tanduk ya. Kita langsung coba jadi peruntungan kita di event kali ini si Xiaoli. Oke, langsung aja gue bakal mulai ngedraw. Semoga aja di event kali ini gue masih membawa kehokian bisa down di bawah 10.000 lagi ya. Semoga masih bisa hoki nih. Ayo, kita gas. Karena gue juga antisipasi kemungkinan bulan depan April itu bakal ada kartu yang apa itu, yang cewek itu lagi ya, yang gue udah pernah dapat spoilernya sih, yang kartu cewek itu. Oke, kita belum dapet nomor 3. Apresnya juga gak dapet. Oh ya, event-event seperti ini pasti bisa combine juga, tapi gue males combine. Jadi gue gak bakal combine. Oke, belum dikasih lagi nomor 3. Tolonglah GM lah. Udah 2 kali ya, 3 kali, 600 diamond. Ayo dong, nomor 3. Aduh, satu semua, aduh ini suram sepertinya. Sepertinya akan suram ini. Sepertinya suram. 600 diamond, tidak dapat nomor 3. Bahkan apresnya saja tidak dapat ini, anjir. Waduh, waduh, suram sekali. Wah, ini suram sumpah. Enggak, apresnya saja lo enggak dikasih lo, anjir. Tolonglah. 1000 diamond. Paling enggak apresnya aduh. Apresnya lah paling enggak lah. Nomor 3 juga enggak dikasih-kasih lah. Bentar gue coba relock apa sama ganti card ya. 2000 years later. Oke, kita coba lagi. 1000. Wah, ini suram sih. Awal-awal sepertinya suram. Ya semoga aja ke depan bisa lebih hoki. Ayolah.
Okay, nomor 3-nya dapat. Kita punya 1S. Tapi masalahnya yang A+ belum dapat sama sekali nih. Yang A+ belum dapat sama sekali, dua-duanya loh. Paling kan salah satu A+-nya dapat lah. Ini dua-dua A+ enggak dapat, anjir. Wah, ini sesusah apa A+-nya, anjir? Sumpah, ini satu jenis aja enggak dapat yang A+ loh. Udah mau 2000 ya. Bisa combine enggak sih? Gua coba cek deh, bisa combine enggak sih? Oke, okay, bisa komben, tapi nggak dapat material A+, dapatnya material yang S-nya, nggak butuh, Pak. Wah, suram sih A+-nya, gir. Oke, okay, kita lanjut guys dulu lagi deh. Wah, ini A+-nya mana, anjir? A+-nya, anjir. Yang 3 agak susah, yang A+-nya malah lebih susah. Biasanya event-event ginian A+-nya nggak susah loh. A3-nya biasanya susahin A3-nya doang. Waduh, suram sih ini, 2000 loh. 2000 diamond, gua nggak dapat satupun A+ dari ngedraw. Kita coba buka dari bonus lah. Feeling gua udah nggak enak nih. A+-nya nggak bisa dapat satupun dari ngedraw loh. Biasanya event-event lain lah kan dapat lagi yang nomor 3. Nomor 3-nya gampang ini. Event-event lain biasanya A+-nya nggak disusahin, kali ini kok tumben ya bisa apa? Malah A+-nya disusahin gitu. Nggak biasa-biasanya event-event sebelumnya kan biasanya yang A-nya yang susah gitu kan. Yang A3 kan kurang, kita butuh 6 ya, gue udah punya 3. Kurang 3 lagi. A+-nya tuh masing-masing butuh 2, gue belum dapat satupun. Dan yang gue heran ini dua-duanya belum dapat. Biasanya walaupun yang susahin A+ kan salah satu gitu ya kan. Salah satunya dapat lah, salah satunya belum. Ini 2000 gue gak dapat satupun A+, maksud GM apa sih ini? Sumpah gak jelas. Kita lanjut lagi deh. Apa-apaan ini? Apa-apaan gak jelas sumpah. A+-nya mana anjir? A+-nya lo mana anjir? Salah satu pun lo gak dikasih lo. Gak yang tasnya, gak yang tanduk. Wah, parah sih. Parah sih, sumpah sih, parah sih. Gak dapet satu pun lo A+ lo. Apa-apaan ini eventnya nih? Wah kan, gue udah punya 4 nih, udah 2S. Yang nomor, yang A+-nya anjir. Mana pak A+-nya anjir? Kok jadi suram gini A+-nya? Gak biasa-biasanya. Waduh. 3000. 3000 diamond loh, ini kalau masih gak dapet A+, parah sih. Wah asli parah pak. 3000 diamond gak dapet satu pun A+, anjir, parah sumpah. Wah ini get is balik lagi ke pola zaman dulu ya, yang zaman-zamannya yang susahin itu material A+. Kan terakhir ini kan biasanya yang susahin itu material A gitu. Sekarang tahu-tahu balik yang A+ lagi. Gak tau lah gamenya lah, ayo kita lanjut gas lagi deh. Gimana ini kok jadi yang suram yang nomor A+, bukan nomor A+. Oke, ini dapat yang back dan gue udah tahu yang suram itu yang tanduk ya. Yang susah tuh yang tanduk. Ini di 3200 gue baru dikasih A+. Oke. Baru satu yang flashback. Yang tanduk belum nih. Oh, langsung dapat 2. No, ini kan emang gak disusahin ini yang nomor 3 ini. Gue udah punya 3S nih sekarang. Udah punya 3S. A+-nya, Pak. A+-nya yang suram. Nah, kan dapat nomor 3 lagi. Sekarang patternnya diubah nih sama GM nih, kambing lah. Biasanya patternnya nggak gini ya. 5000 nih, 5000 ayo. Gue ngedraw 5000 loh, cuma dapat A+ satu doang loh. Wah parah sih. Dapat A+-nya satu doang, jadi 4000 loh. Biar inventornya nggak kepenuhan, gue klaim dulu aja yang S-nya ya. Gue udah punya 3. Anjir lah ini sekarang yang disusahin yang A+ loh. Nah ini udah lengkap nih, udah 3 nih. A+-nya kayak kampret malah susah. Yo kita lanjut gas lagi. Wah gak yakin ini. Gak yakin di bawah 10.000 gue anjir. Sumpah lah kambing. Gak yakin di bawah 10.000 ini. Ayo jir, yang A+-nya lo mana jir?
dikasih yang tanduk lah seneng gua. Aduh, sumpah suram anjir, suram hapusnya suram mbak, asli hapusnya suram anjir. Wah beneran anjir sumpah. Aduh, habis berapa ini? Semakin menuju kemiskinan, anjir. Aduh. A plus, anjir. Udah berapa? 5.000 loh, gue udah ngabisin 5.000 diamond, jir. 5.000 diamond lo bayangin baru dikasih satu A plus, jir. Ini sumpah ini pemarah, jir, sumpah. Yuk, gas lagi, yuk. Apa-apaan ini punya sekarang jadi gini. A plusnya tolong. Duh, A plus GM please, A plus. Jangan invite bro. Masih kejar event, aduh A plusnya mana jir. Wah ini yang tanduknya paling parah sih. Suruh nyari dua loh jir, ini satu aja gak dikasih-kasih loh. Gue udah gak butuh nomor 3. Tolong loh itu tanduk 2 jir, satu aja gak dikasih. Udah mau 6.000 loh, parah jir, ini apaan sih punya. Wah, bener-bener GM jir. Bener-bener nih ya GM-nya ya, bener-bener loh. 6.000 ayo, 6.000. Oke. Kan dapatnya yang ini lagi loh, 6.000. Cuma dapat 2 plus yang back semua lagi. One eternity later. Sudah 6.000 diamond ya total. Diamond gua sekarang udah menyentuh angka 20 ribuan. Oke, lanjut. Berburu A plus horn. Nah, ini mulai dikasih A plus nih. Mulai dikasih A plus, gua udah enggak butuh yang back. Kasih yang itu loh, yang satunya horn. Tanduk ayo GM tanduk, tolong tanduknya GM, ayo dong GM tanduk. Udah gak kerasa nih, udah 7.000 aja loh nih, 7.000 diamond belum dapet tanduk satupun. Udah gak butuh A nomor 3. Ya ini 10.000 lebih sih ya. Ya. Aduh, mana bulan depan masih ada kartu baru lagi. Kartu bulanan nih, bulan depan rilis nih April. Aduh. Sudah tidak butuh jir A3. Oh ya, ini juga. Gua baru ngeh nih. Pantesan yang disusahin yang A plus ya. Waduh, ini lagi kan dapetnya. Pantes yang disusahin A plus. Karena ini kali ini eventnya A plusnya itu bukan nomor-nomoran, gak ada nomor-nomornya. Biasanya kalau yang A plusnya gampang itu A plusnya nomor ya. Ini A plusnya bukan nomor nih, pantes nih. Baru gak gua. Kan 8.000 loh pak, 8.000 loh. Apalagi dapetnya yang itu terus jir. 7.000 dan gua belum dikasih satupun A plus yang tanduk. Ini butuh 2 loh jir. Waduh, ini kalau 8.000 aja belum dikasih. Kalau misalkan ngedraw 2.000 lagi langsung dapet 2 itu agak susah ya, agak susah, sulit. Tapi kita coba aja lah. Asli sih ini gua udah pesimis bisa down di bawah 10.000 sih, udah di atas 10.000 ini kali ini. Kan bahkan yang hilalnya aja nggak ada tuh yang horn tanduk, tidak ada tanda-tanda A plus tanduk. Mana itu game, ayo dong A plus tanduk. Aduh, aduh kok itu lagi A plusnya, ngapain, tolong gantian lonjirian tanduk 9.000. Ya Allah, gak dapet satupun loh yang tanduk jir. Wah sumpah ini suramnya kelewatan sih, udah 9.000 loh pak. Itu gak dikasih satupun itu yang tanduk gitu loh. Aduh, satupun loh gak dapet loh yang tanduk loh.
mau berhenti juga udah nanggung, ini udah habis 9.000, mau 10.000 nanggung juga, tinggal kurang 2, kurang banyak sih. Aduh. Oke, baru dapat nih akhirnya. Satu oke sih. Ayo, langsung dapat lagi. Jos, langsung dapat lagi. Gak mungkin sih. Akan tidak mungkin. Oke. Ayo deh, satu lagi nih, ayo. Tapi ini gak mungkin dapat ini. Ini diamond ke 10.000 pas. Asli gak bisa, gak mungkin dapat dari sini. Tidak mungkin, kan? Bener. Sudah 10.000 lebih. Kita coba buka dari bonus dulu deh. Tidak mungkin dapat A plus. Gua dari tadi buka-bukain bonus gak pernah dapat A plus. Isinya A semua. Wah, ini parah sih. Gua 10 ribuan loh ya baru dapat yang tanduknya itu satu, anjir. Semoga rek depannya jadi lebih gampang deh. Ayo. Lanjut. Jangan bilang nih nanti diamond gua sampai ke belasan ribu nih. Oke. 10.200. Oke, KM bagus ya, bagus. 10.200. Gua enggak expect tadi tuh. Dapat lagi langsung tanduknya. Berarti jarak dari tanduk yang pertama tadi yang di 9.000-an ya ke tanduk kedua lumayan deket tuh. Memang game-nya sengaja, anjir. Disuruh ngedrop banyak dulu gitu baru dikasih. Oke, ini gua yang S-nya aja sampai punya 4 biji loh. Oke, langsung aja lah kita ambil si kartu terbaru Xiaoli, come to me. Action. Oke, jangan salah pencet, gua udah ambil ya Xiaoli, udah bener. Oke, enggak salah pencet kan tadi, kalau salah pencet si Rika Riko bahaya, Pak. Ya, gua berhasil down si Xiaoli di event kali ini dengan modal 10.200 ya. Gua masih bisa bilang sedikit lumayan hoki. Jadi akhir-akhir ini event gua banyak ya kartu-kartu bagus yang donnya di sekitaran di bawah 10.000 sih. Ya cukup senang juga sih, karena juga kan seperti yang kalian tahu ya, Diamond League sudah ditutup, jadi kita nggak bisa nabung diamond sebanyak dulu. Jadi ya lumayan bagus lah kalau kita bisa donnya di bawah 10.000 gitu. Sisa model gua sekarang tinggal 25.000 diamond. Padahal di awal tahun 2021 diamond gua itu ada 90-an ribu, hampir 100.000 diamond. Sekarang di bulan ketiga nih ya, di bulan Maret, diamond gua tinggal 25.000, anjir lah. Kalian sendiri gimana nih, pada ngejar apa enggak event kartu terbarunya si Xiaoli? Terus kalau yang udah done, pada ngemisin berapa nih? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Yaudah, buat videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.